Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, sahabat handai dan para kaum muslimin dan muslimat di luar sana. Bertemu lagi bersama saya dalam informasi Islamik kali ini dalam topik pedoman hidup. Okey, teruskan. Tengok pedoman hidup manusia. Pedoman hidup manusia. Petunjuk atau panduan adalah sesuatu yang menjadi pedoman hidup. Tujuannya agar hidup lebih terarah menurut hukum dan syariat Islam. Pedoman hidup boleh dijadikan peringatan agar tidak silap dalam hidup. Okay, itu mukadimah mengenai pedoman hidup manusia, ya, berkaitan dengan petunjuk atau panduan, ya, pedoman. Musuh terutama manusia adalah dirinya sendiri. Ini biasa kita dengar, ya, musuh kita, musuh utama kita ialah diri kita sendiri. Apa yang dimaksudkannya ialah maksud ayat di atas adalah perkara yang menjadi musuh sebenarnya adalah sifat yang datang daripada diri sendiri. Sifat buruk seperti malas, mudah berputus asa, hasad dengki, menyukarkan manusia untuk menjadi lebih baik. Pendek kata, apabila kita berniat untuk menyiapkan sesuatu kerja, kadangkala ia tidak mengikut perancangan kerana melengahkan kerja seperti malas untuk bangun dari katil. Kerana itu, kerja yang sepatutnya dibuat dengan cepat akhirnya menjadi tidak lengkap dan bertimbun-timbun. Oleh itu, fitrah manusia digelar musuh utama kerana satu-satunya yang boleh melawan sifat ini adalah diri sendiri. Ya, musuh utama manusia adalah diri kita sendiri, ya. Kita tengok seterusnya berkaitan dengan kegagalan. Kegagalan utama manusia adalah kesombongan. Masihkah anda ingat pepatah, di atas langit masih ada langit? Kadang-kadang, apabila seseorang itu sudah mencapai sasarannya, mereka tidak dapat mengelak dari menjadi sombong. Merasa lebih hebat dan lebih bijak sehingga membuat dirinya merasa yang paling, ya, walaupun masih ramai lagi yang hebat di atas. Sombong membuatkan seseorang itu tidak maju kerana dia berpuas hati dengan apa yang dia dapat. Walaupun hidup ini dinamik, kerana kita sombong, kita jadi statik. Akhirnya, jadi makin jauh dengan kemajuan. Nah, itu ialah berkaitan dengan kegagalan utama manusia, iaitu sombong. Seterusnya, kebodohan manusia adalah sifat menipu. Menipu yang bererti membohongi orang lain untuk kepentingan diri sendiri akan sangat merugikan di masa yang akan datang kerana mendapatkan kepercayaan dari seseorang itu sangat sulit dan mahal harganya. Dengan menipu, secara tidak sedar, kamu telah menurunkan darjatmu.
Ini pula berkaitan kesedihan. Kesedihan manusia adalah sifat iri hati. Ketika iri dengan apa yang didapatkan orang lain, yang diperoleh oleh orang lain, ya, entah itu kebahagiaan, material atau pasangan, membuat kita jadi tidak mensyukuri apa yang kita punya. Akibatnya, jadi berusaha untuk mendapatkan apa yang orang lain miliki. Kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti ia akan merasa sedih, bukan? Padahal, setiap manusia sudah diatur apa yang menjadi miliknya masing-masing. Iri hatilah yang membuat manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Kesalahan manusia adalah mencampakkan dirinya. Ketika iri dengan apa yang diperolehi oleh orang lain, entah itu kebahagiaan, material atau pasangan, membuat kita jadi tidak mensyukuri apa yang kita ada. Akibatnya, akan berusaha untuk mendapatkan apa yang orang lain miliki. Kalau tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti akan merasa sedih, bukan? Padahal setiap manusia sudah diatur apa yang menjadi miliknya masing-masing. Iri hatilah yang membuat manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Dosa manusia adalah menipu dirinya dan orang lain. Membohongi diri sendiri dan orang lain dengan cara menutupi keadaan sebenarnya. Misalnya saat kita sakit kerana virus, namun beraktiviti biasa seperti orang sihat lainnya. Lalu beberapa hari kemudian, orang-orang yang berada di sekitar jatuh sakit kerana virus yang kita tutupi keadaan sebenarnya. Dengan menutupi keadaan sakit itu, bererti kita telah menipu diri sendiri dan orang lain. Sehingga pada akhirnya nanti, yang akan mengalami kerugian bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain juga terkena tempiasnya. Seterusnya, sifat manusia yang mudah kasihan adalah rendah hati. Dengan rendah hati, maka hati akan terasa lebih tenteram. Lalu, nantinya akan memiliki ramai rakan kerana sifatmu. Fikiran akan lebih positif dan akan dihargai oleh orang lain. Sifat manusia yang terpuji adalah semangat kesulitan keulitannya. Dengan keyakinan yang kuat serta berusaha sekuat mungkin, maka apapun boleh diraih. Sifat ulit inilah yang terpuji, kerana dengan sifat ini dapat membangkitkan semangat hidup untuk meraih apapun itu di dalam kehidupan.
segala dalam segala apa dalam kehidupannya boleh diatasi. Kehancuran terbesar manusia adalah rasa putus asa. Ketika seseorang putus asa, harapan yang ada padanya akan hilang, semangat hidupnya akan menurun. Dari rasa putus asa itu lahirlah sifat-sifat negatif yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Padahal hidup harus tetap berjalan. Kegagalan pasti akan dialami oleh setiap orang. Dengan munculnya rasa putus asa, maka akan perlahan-lahan menghancurkan hidup. Pedoman seterusnya. Harta manusia adalah kesihatan. Jika kesihatan menurun, maka segala aktiviti, seluruh aktiviti akan terganggu. Produktiviti pun akan berkurang. Selain itu, belanja untuk berubat juga semakin mahal. Makanya, kesihatan itu sangat penting untuk dijaga. Kerana di dalam tubuh yang sihat terdapat jiwa yang kuat. Okey. Itu pedoman berkaitan dengan kesihatan manusia. Hutang terbesar manusia adalah hutang budi. Ada sebuah peribahasa berbunyi, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Yang artinya, lebih baik berhutang barangan daripada budi orang. Kerana membalas budi sangat sukar sekali dan lebih rumit dibandingkan membayar hutang kebendaan. Hadiah buat manusia adalah lapang. Lapang ya. Memaafkan seseorang artinya kita telah mengikhlaskan apapun perbuatan buruk yang dilakukannya. Dengan memaafkan juga kita telah melepaskan rasa benci yang ada dalam diri yang membuat hidup akan lebih damai dan tenang. Kelebihan memaafkan ya. Melapangkan fikiran, melapangkan kekusutan dan sebagainya. Kekurangan terbesar manusia adalah sifat berkeluh kesah dan tidak memiliki kebijaksanaan. Berkeluh kesah hanya akan membuang-buang tenaga. Pekerjaan juga masa akan lebih lama selesainya kerana terlalu banyak mengeluh. Dengan mengeluh, pekerjaan apapun akan dilihat lebih berat. Ketenteraman dan kedamaian terutama manusia adalah bersedekah dan beramal. Lebih baik tangan di atas daripada di bawah, menunjukkan bahawa lebih baik memberi daripada menerima. Dengan beramal, hati akan terasa lebih tenteram. Beramal juga tidak akan mengurangi kekayaan yang dimiliki, justru akan menambah kekayaan hati. Kekayaan kalbu ya, kekayaan yang kita tidak nampak. Begitulah tadi sedikit informasi Islamik yang bertajuk Pedoman Hidup Manusia. Semoga ianya akan dapat memberi manfaat kepada
para rakan sahabat dan muslimin dan muslimat di luar sana ya. Semoga ia akan menjadi pedoman buat diri kita semua. Okey, saya sudah dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya hamba Allah. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain informasi Islamik. Wallahu a'lam.